Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tomo Speed Shop bersama gue Tomo. Nah, kali ini gue udah ada di Sentul. Sekarang gue lagi lihat Ninja FFA dari bengkel Putra Pandawa Racing nyeting. Rencananya Ninja ini akan dipakai buat event IDC tanggal 23 Juli besok. Nah, di sebelah saya ini udah ada Mas Hendra dari Putra Pandawa Racing. Gimana Mas, perkenalkan dirinya Mas. Halo, saya mekanik dari Putra Pandawa Racing. Hari ini saya lagi nyeting FFA di Sentul. Oke, umur berapa Mas? Saya umurnya 28. Wah, umur masih muda ya. Masih, dengar-dengar katanya masih kuliah Mas? Masih. Kuliah di mana? Saya kuliah di Mercu Buana, Bos. Oh, oke. Nah, Mas, saya pengen tahu nih, motor ini speknya apa aja? Boleh dijelasin nggak? Oh, boleh, Bos. Bloknya pakai blok apa? Ini blok masih bawaan. Tapi kan ini FFA, jadi pistonnya di bore up. Oh, pistonnya pakai diameter berapa, Mas? Pistonnya pakai diameter 68. 66? 68. Oh, 68. Merek? Mereknya ini Kawahara, Bos. Kawahara. Oke, jadi blok pakai blok asli? Blok asli di boring. Headnya juga head? Bawaan. Bawaan. Oke, terus kalau untuk rasionya? Rasio saya pakai HTT, Bos. Oh, pakai HTT. Gigi 1-6 merubah semua apa ada yang standar? Yang 5-6 nya standar. 5-6 nya standar. Ya. Terus karbu pakai apa nih? Karbu pakai PWK Airstrat 38. Diremer ulang jadi 40,6. Oke, udah karbu pakai 38 diremer lagi. Jadi berapa? 40,6. Oke. Terus pengapian? Pengapian ini masih menggunakan Ninja lama sih, Bos. Oh, pakai itu ya, AC ya? Iya, pakai AC. Si apa? CDI pakai RC. Pakai RC CDI-nya. Oke. Terus coilnya? Coilnya pakai Bizet. Coil pakai Bizet. Oke. Terus ada perubahan apa lagi nih Mas di mesin selain yang tadi? Kalau saya ini keunggulannya apa gitu? Aku lebih utama riset ke kompresi ini, Bos, kompresi dinamisnya. Okay. Kompresi bawahnya, di ruang bakarnya. Ini kompresinya dapat berapa nih, Mas? Ini kalau kompresi totalnya sih nggak begitu tinggi sih, Bos, cuma 7,8 banding 1. Oke. Okay. Bahan bakarnya pakai bensol. Masih pakai bensol. Oke. Okay. Ini motor biasa kalau setting time berapa, Mas, tembus? Kemarin sih, ini motor baru sih, Bos, ya. Baru kemarin tuh nyeting, belum dibalapin. Kemarin nyeting itu awal 61. Pakai ini resbok ya? Resbok. Oke. Okay. Nah, biasa apa-apa sih motor ini benar-benar baru, belum pernah balap? Belum pernah balap. Oh, baru. Jadi baru. Motor ini belum pernah balap dan udah sering disetting-setting dan time-nya 61. Nah, ini lagi setting di Sentul ini dalam rangka apa nih, Mas? Ini dalam rangka buat balap besok, Bos, di... Oke, jadi rencana motor ini akan turun di event IDC tanggal 23 Juli bulan besok.
Oke, terus kalau rangka pakai apa, Mas? Rangka ini aku kemarin ambil di Baba. Oh, berarti rangka pakai Shijiro. Ya, rangka kayak gini biasa berat berapa, Mas? Rangkanya aja. Kalau berat belum nimbang sih, Bos, ya. Oh. Nah, cuman kalau FFA kan timbangan sama pembalap kan biasanya 110. Ya. 110. Berat ya. Dulu masih zaman saya balap tuh timbangan FFA tuh cuma 95. Oh, sama pembalap itu, Bos. Sama pembalap, iya. Oh, berarti sekarang 110. Oke, oke. Terus kalau tangki pakai apa nih? Itu tangki merek apa kemarin tuh? Beli di Baba juga sih, Pak. Oke, berarti tangki, rangka, push step, sama swing arm, sama jok, seset ya dari Shijiro ya. Yeah. Oke, terus kalau stang pakai? KTT. KTT. Berapa derajat, Mas, stangnya? Ini pakai 20. Oke. 20 derajat. Terus kalau itu shock depan pakai apa nih? Shock depan pakai ini, Bos, apa? Sonic. Sonic ya. Pakai Sonic AS26. Iya, dibotong. Oke, ini tabungnya pakai punya Mio ya. Pakai Mio tabung depan. Oke, velg depan apa nih, Mas? Velg depan pakai RCB. Pakai RCB ukuran 120/17. Iya. Bannya pakai apa nih? Bannya pakai apa itu, Mas? FDR itu, Mas. FDR ukuran murah meriah. 50/90 ya. Oke, terus kalau velg belakangnya pakai apa? Pakai Jin V ini. Oh, Jin V ukuran 160. 160/17. Iya. Oke, terus motor ini pakai gear berapa untuk jarak 201? Ini kemarin kebetulan riset ketemunya di 1436. 1436. Oke. Pembalapnya siapa yang biasa naik, Mas? Nah, kalau dari tim saya sendiri sih belum ada ini sih, Bos, ya. Belum ada pembalap yang pasti. Karena kan ini motor-motor pribadi. Ah, oke. Okay. Tadinya motor pribadi. Jadi kemarin nyeting saya menggunakan Fahri. Oke, biasa yang naik Fahri. Fahri. Oke, terus kalau knalpot di support nih dari knalpot, ABRT. Iya, knalpot support ABRT. Nah, knalpot nih pakai ABRT ya. Iya. Terus radiator pakai apa nih? Radiator pakai ini dia. Suzuki FU itu loh, yang FU yang injeksi. Oh, radiatornya pakai bawaan punya Satria FU yang injeksi. Iya. Bawaan pabrik ya kan, ya. Oke. Terus kalau shock belakang nih pakai apa nih? Shock belakang ini saya red heat tapi terus di ini Mas Kotik. Oke, Kotik. Jadi shock belakangnya pakai red heat terus di setting ulang di Kotik suspension. Oke. Terus gimana hasil nyeting tadi, Mas? Untuk hasil nyeting tadi belum balik awal sih, Bos, ya. Karena dari awal nyeting lalu ini belum di-prepare sama sekali. Oh. Jadi tadi langsung dibawa aja gitu. Oke, okay, berarti ntar depannya mau di-prepare lagi. Oke. Okay. Ah, untuk apa membrannya pakai apa? Membran pakai V-Force 3. Oh, membrannya pakai V-Force 3. Terus ketemu spoiler pilotnya berapa? Spoiler pilotnya ini main jet di 158, pilot jetnya di 68. 68. Oh, gede 68. Juga ya. Oke. Okay. Kalau untuk karkasnya pakai apa? Karkas ini pakai HDT. Oh, yang, karkas HDT yang naik berapa? Yang 1 mili. Oh, naik 1 mili. Jadi 1 total mili. Kalau CR 68 truk 1 mili total berapa cc nih? Ini sekitar 174. 174 cc. Jadi Ninja ini buat main di kelas FFA jarak 201 meter dengan total cc 174. Iya. Oke. Okay. Nah, Mas, untuk bikin satu motor FFA ini, Ninja FFA, kira-kira menghabiskan biaya berapa? Ya, sekitaran 70-80, Bos. 70-80 juta? Sama riset. Oke, okay, sama riset ya. Berarti untuk bikin satu motor seperti ini butuh waktu berapa lama? Sampai ketemu motornya enak? Tergantung ini sih, Bos, ya. Tergantung kita kan kadang ya ngerjain motor banyak ya, Bos, ya. Jadi nggak, kalau fokus satu motor gitu ya mungkin 4 bulan kelar. 4 bulan kelar ya. Sampai motornya enak. Oke. Okay. Nah, untuk teman-teman, tadi kita udah tanya-tanya speknya dan motor ini juga sempat viral ya beberapa waktu lalu dengan time nyeting pakai racebox bisa tembus 6.0. Nah, speednya waktu itu tembus berapa ya, Mas? 165.8. Speednya bisa tembus 165.8. Nah, dengar-dengar lagi katanya Ninja ini tuh udah di DP dengan sama tim dari Papua yaitu IPR Racing Team, kepanjangannya Internusa Papua Raya. Nah, dan Ninja ini akan diturunkan di balap IDC tanggal 23 Juli mendatang. Nah, untuk teman-teman yang penasaran sama motor ini, pantau terus ya channel YouTube Thomas Speed Shop. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Bye.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you